nanti kan? Iya. Besok kan? Hari ini. Ayo. Besok kelamaan. Enggak apa-apa, yuk naik. Besok kelamaan, kalau hari ini kan enggak, yuk. Biar kamu enggak kedinginan di sini. Yuk, naik, naik. Kamu naik dulu, ini di belakang. Kamu naik dulu, ayo. Ke depan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, doain mudah-mudahan selamat sampai rumah. Ya. Selamat malam teman-teman. Sudah larut malam sebenarnya. Kenapa saya malam-malam ada vlog teman-teman? Ceritanya gini. Tadi saya habis nganterin ODGJ ke Aji Barang. Alhamdulillah sudah saya antarkan pulang. Dan ODGJ yang ke-63 yang saya antarkan pulang. Kenapa saya berhenti di sini teman-teman? Ini di samping lampu merah yang arah mau ke Cipendok. Tepatnya di Lasmana kalau nggak salah ya. Nah, ini ada ODGJ loh, sudah kotor banget, rambutnya juga sudah panjang, gimbal, kasihan. Saya langsung berhenti, kita coba tanya-tanya. Assalamualaikum, salaman. Namanya siapa? Edi. Namanya Edi. Mas Edi, punten, rumahnya mana? Rumahnya Jawa Tengah. Rumahnya Jawa Tengah. Desanya tahu nggak? Desanya... Berarti Desa Berarti, ini. Kecamatan? Kecamatan enggak tahu. Kecamatan Berarti ya. Grobogan. Ya. Dia dari Grobogan, teman-teman. Purwodadi ya. Mau enggak saya antar pulang? Sekarang? Iya, mau. Iya. Tapi lewat Semarang, teman-teman. Iya, lewat Semarang, tapi nanti ke rumah saya dulu. Nanti ganti baju. Ya. Pakai baju baru, celana baru, kalau sudah mandi, baru kita pulang. Oke? Okay? Tos. Alhamdulillah, teman-teman. Karena ini sudah larut malam, teman-teman, kita nggak eksekusi di sini. Kita bawa ke rumahnya Mas Karso dulu, di Purwokerto. Nanti setelah sampai rumah saya, baru kita mandiin, baru kita gantiin baju, baru kita pangkas rambutnya. Gitu, teman-teman. Yuk, ikut saya pulang. Ini sandalnya dipakai. Yuk, naik. Bismillahirrahmanirrahim lah. Nanti kan? Yuk. Besok kan? Hari ini. Hari ini. Ayo. Enggak, besok. Besok kelamaan. Enggak apa-apa, yuk naik. Besok kelamaan. Kalau hari ini kan enggak, yuk. Biar kamu enggak kedinginan di sini. Yuk, naik, naik. Kamu naik dulu, ini di belakang. Kamu naik dulu, ayo. Ke depan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, doain mudah-mudahan selamat sampai rumah. Ya. Kita sudah sampai di rumah saya. Saya sebenarnya kasihan loh, lihat dia lagi tiduran di pinggir jalan raya. Saya tanya-tanya. Kebetulan dia menjawab alamatnya fake lah, mudah-mudahan nanti dikenali. Kenapa saya bawa pulang? Ya harapannya untuk sementara waktu lah, untuk malam ini dia tidur di rumah saya. Kita nanti pangkas rambutnya, kita mandiin. Nanti kalau sudah bersih, mudah-mudahan dia mau bercerita lah ya. Kasihan saya lihatnya teman-teman. Dek, tolong masakin air panas.
Nanti kita mandiin pakai air hangat. Kang, punten, salaman. Salaman. Iya, Pak. Namanya siapa? Namanya Edi. Edi. Iya. Mas Edi. Potong rambutnya. Ya. Potong rambutnya biar bersih, ya. Biar sehat. Nanti mandi, habis mandi ganti baju, oke? Iya. Tos. Iya. Mau dia, kita panggas rambutnya di depan rumah saya. Sambil nunggu lagi masak air, nanti kita mandiin pakai air hangat. Kasihan lah ya. Untuk malam ini kita Mas Edi suruh tidur di rumah saya. Mudah-mudahan besok pagi sudah terkonfirmasi dan bisa saya antarkan pulang ke Grobogan. Ikutin terus teman-teman. Kang, bentar. Kenapa telinganya ditutupin? Kenapa? Telinganya ditutupin kenapa? Enggak apa-apa. Berisik, ada suara-suara. Iya. Iya, suara apa? Kipas angin. Oh, berisik kayak gitu ya. Udah dilepas aja enggak apa-apa. Sini, lihat tangannya sini. Dipotongin kukunya ya. Iya. Ya, biar bersih. Bismillahirrahmanirrahim lah ya. Dia nurut sebenarnya. Masih muda ya. Lahiran tahun berapa? 92. 92. Ya. Tahu sekolahnya dulu di mana? Di SMA. SMA mana? SMA sana. SMA PGRI. SMA PGRI. Ya. Kalau SMP-nya? SMP Negeri 6. SMP Negeri 6? Iya. Mana SMP Negeri 6 mana? Sana. Mana? Purwodadi. Purwodadi. Ya. Kalau SD-nya? SD-nya SD sana. SD. SD berapa? SD 10. Mungkin ini menjadi clue lah ya. Mungkin ini menjadi clue buat keluarganya pernah sekolah di SD berapa? SD 10. SD 10, SMP-nya di SMP 6 Purwodadi, kalau SMA-nya di PGRI. Di PGRI. Ini menjadi clue lah. Mas Edi. Ya. Bapakmu namanya siapa? Namanya? Lupa namanya. Oh, lupa. Ya. Kalau ibunya? Juga lupa. Juga lupa. Ya. Mas Edi, rumahnya di mana? Grobogan. Grobogan. Tahu desanya mana? Desanya? Desanya Kaligawe. Kaligawe apa berarti? Berarti. Berarti. Ya. Mengulang nama-nama desa tersebut. Ya ini mudah-mudahan nanti setelah mandi ya. Kita tes lagi ya teman-teman. Ya. Kalau dia menyebutkan nama yang sama berarti fix. Nanti tidur di rumah saya dulu sebelum pulang ya. Ya. Besok pagi saya anterin pulang ya. Ya. Sudah makan belum? Sudah. Itu saya beliin nasi goreng, nanti dimakan mau? Makan ya. Bareng ya? Ya. Ini kukunya panjang-panjang ya. Kemungkinan sudah lama ini pergi. Duwe pacar ora? Enggak punya. Enggak punya. Tapi tahu seneng karo Jawa Wedon ora? No. Tahu seneng karo Jawa Wedon apa ora? Enggak tahu. Enggak tahu. Thank you.
airnya sudah mendidih, kita mandiin. Yuk mandi yuk, Mas. Di mana? Di dalam sini. Kalau masuk rumah bilang apa? Bilang waalaikumsalam. Yuk. Kita pakai air hangat lah, karena ini sudah malam. Tadi istri yang wis ngono bae kepanasan kok. Dah, bajumu dilepas. Bajumu lepas. Sabunin di ver. Iya nanti, ini dilepas. Mas Edi, punten ya, mandi ya, sehat, sembuh nanti pulang ke rumah. Sini makanlah, kita makan dulu. Nanti habis makan kita cerita-cerita. Makan di mana? Ya wis cukup nafar. Duduk sini, duduk. Makan dulu. Kita makan, nanti habis makan kita tanya-tanyalah. Gimana rasanya sudah mandi? Seger. Seger. Padahal sudah pakai air hangat, tapi masih kedinginan. Iya. Nanti kalau pakai air dingin ya tambah dingin. Dah, nggak usah kedinginan. Iya. Ayo makan. Dah makan dulu biar nggak dingin. Ini pakai sendok ya. Ini pakai sendok. Iya. Makan biar nggak dingin ya. Nggak makan lah. Iya itu bareng nanti. Makan lah. Sok, Bismillah dulu. Berdoa. Allah. Allahumma barik. Allahumma barik lana. Terus? Lupa. Filma. Filma. Rosak tanah. Rosak tanah. Wakina. Wakina. Ngantabana. Ngantabana. Amin. Yus makan. kita makan. Enggak kita record lah ya. Kita makan bareng-bareng. Nanti habis makan kita tanya-tanya. Mudah-mudahan dia mau menjawab alamat yang fix. Ikutin terus teman-teman. Kita makan. Alhamdulillah, beliau tadi sudah mandi, sudah makan. Karena ini sudah malam, jam 12 teman-teman. Jadi saya suruh Mas Edi tidur di rumah saya sementara sampai nunggu saya cari tahu keberadaan
bapak ibunya. Mudah-mudahan nanti besok pagi kita sudah dapat nomor keluarganya. Nanti pulang ke rumah ya. Sekali lagi saya tanya, nama bapakmu siapa? Solekul Hadi. Solekul Hadi. Ya. Nama ibumu? Sri Utari. Sri Utari. Ya. Nama kamu siapa? Edi. Edi. Edi siapa? Edi Sudrajat. Bapak kamu kerjanya apaan? TNI. TNI. Ya. Dinasnya di mana? Di Kodim. Kodim berapa? Kodim 0717. 07117. Ya. Bukan. Ya. Pangkat bapakmu apa? Kopral. Kopral apa? Kopka. Kopka. Ya. Kopral kepala. Ya. Kalau kopral kepala itu tandanya apa? Centang. Centang berapa? 3. Fik, ini sebenarnya Kodim 0717 ada itu di Gerobogan. Terus kalau di TNI Kopka itu ada, kopral kepala. Kalau pangkatnya itu garis 3, centang 3 itu benar. Ya mudah-mudahan Fik beliau benar anaknya TNI. Coba nanti kita telusuri, mudah-mudahan kita dapat nomornya lah ya. Kasian loh, masih muda, umur tahun 92 lahirannya, berarti baru sekitar 28 tahunan lah. Masih muda banget ya. Tidur di rumahku ya, sampai besok pagi ya. Itu teman-teman, ini sudah malam lah ya. Kita istirahat dulu, besok pagi kita cari alamatnya. Mudah-mudahan nanti ketemu keluarganya, minta doanya. Semoga dikehendaki pulang. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sudah bangun, Mas Edi sudah bangun. Tadi jujur aja, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena nanti kalau saya tertidur, takutnya Mas Edi pergi atau kabur dari rumah saya. Makanya saya jagain banget biar dia nggak kabur. Karena sekali lagi dia itu menyebutkan alamat yang fake lah ya, alamat yang fake. Kebetulan ketemu saya sudah waktunya malam, hampir jam 12. Jadi kalau saya telepon orang-orang Purwodadi takutnya mengganggu. Jadi saya tahan biar Mas Edi itu tidur semalam di rumah saya. Nah, pagi-pagi saya langsung cari tahu keluarganya beliau lah ya. Karena dia menyebutkan alamat yang fake dari Dusun Kaligawe, Kecamatan Desa Nyambrati, Kecamatan mana? Dia dari Dusun Kaligawe, Kecamatan Tirem. Berarti desanya Tirem. Bapaknya namanya Solekul Hadi, ibunya Sri Utari, nama adiknya Ambarwati. Konon bapaknya TNI, dinas di Kodim 0717. Di Kodim 0717 Gerobogan teman-teman. Pangkat bapaknya Kopka. Mudah-mudahan lah dengan adanya video ini keluarganya bisa menonton teman-teman. Tapi informasinya saya cross-check lebih dari beberapa orang lah ya, saya tanyain. Mohon maaf sekali, dia sudah pernah pulang tapi kabur lagi teman-teman. Dan mohon maaf lah, ada banyak komenan-komenan di situ bahwa katanya nggak diurus sama keluarganya. Ya, mohon maaf lah, saya nggak ulik lebih dalam untuk keluarganya. Sekali lagi, dengan terpaksa, sudah terkonfirmasi sebenarnya. Tapi mohon maaf banget, memang saya nggak punya rumah singgah. Jadi, saya terpaksa banget, mohon maaf teman-teman. Saya lepaskan lagi di jalanan ya. Nggak apa-apa ya Mas ya? Ya. Sehat-sehat? Ya. Tos!
Nanti jalan bareng sama saya ke sana ya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan minta doanya semoga Mas Edi Sudrajat selalu sehat di jalanan. Mudah-mudahan suatu saat bisa bertemu saya kembali, dan mudah-mudahan harapannya beliau dikehendaki pulang. Begitu teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Semoga di jalanan tetap sehat. Nanti arahnya ke sana, biar sampai ke rumah ya. Mohon maaf teman-teman, sekali lagi mohon maaf beliau belum dikehendaki pulang. Mudah-mudahan lain waktu ada kabar baik lah ya. Semoga keluarganya mau menerima. Ya, jalannya ke sana. Hati-hati. Ya, awas kalau ada mobil. Hati-hati. Minggir.